return to Meridian. I fear what Sunfall may do to retaliate. Ah, nice to rest my feet for a minute. His life to an outlander. What a strength. Sun King of Odd Spies saved Prince Eden. Tes, aduh. Sorry, Rip, gue kira udah nyala mic-nya dari tadi, gue malah ngoceh-ngoceh aja. Untung lu ingetin. Thank you, lu. GG apanya lu bilang? Gue gak ada ngerasa gini sama sekali. Apa ini? Kirain apa anda, elah. GG beli kemarin malam tadi. Hah. Yang mananya GG? Emang gua udah ngapain? Kok lu bilang GG? Kuda. Hayo. Kita mau nyari corrupted zone dulu. Ini ada yang minta pertolongan ya. Main nama Bang Merah, oh, yang gininya, it's yang apa namanya Valorannya? The one who saved Meridian from that Oseram lunatic. Main ngasal-ngasal itu aja, bro. What happened? Mass murder. That's what. Quarter. Five men murdered. 5 orang dibunuh. How? Bagaimana bisa? Tak tahu. One was a buddy from before the liberation, my friend. May he walk forever. Ada gini nggak? Ada Valoran nggak di laptop? Main bareng aja kita kan, bisa tuh sama Bang Merah. Could machines have killed? Don't see how. The quarry is fenced in. Gua jamannya benar-benar ngasal-ngasal banget itu, yang penting ketemu musuh tembak mati ya udah. Well, let's see. Oh yeah. Chunks. Nah, nothing unusual. Well, except okay, blasting. Sure. To clear away bedrock and get to the good, but that's got nothing to do with that. They were torn apart. Oh, not blown.
Sorapot. Ah, nothing. Kept babbling about a pile of rocks out there. Aha, remember that they told you quarry. Where we move rocks all day. So rocks getting moved ain't so surprising, lunkhead. All right. I know what did this, huh? I know what killed those men. Oh, a rock breaker, maksudnya. An underground killing machine. Just sit tight. Jadi gue disuruh ngebunuh gini. Ngebunuh apa namanya? Di bawah dia rock breakernya yang penggali dia. Waduh, nggak ada jalan buat turun apa? Ini seriusnya nggak ada jalan turun nih? Oh, ada. Hup. Beli, aku nggak bisa nonton dulu. HP lagi cas. Siap, Agna. Nggak apa-apa kok. Santuy, santuy, santuy. Nge-lag, Bli. Set medium biasanya lancar, tapi pas ada ledakan gitu, lag dikit. Maksudnya di laptop lu. Nge-lag dikit. Oh. Emang, oh, maksudnya di ledakan gini ya, pas di endingnya itu ya. Dagna. Nggak apa-apa, kita main gini aja. Oke, okay, eksplosif juga, the mount juga. Aduh, kayak ada keluar sesuatu nih. Dengit. Tadi lu mana itu senjata gua? Blub. Tiril blaster. Aduh. Dapat lah dikit lah. Dang it. Anjir, diincer banget dong. Kenapa milih senjata itu, ibu? Where the fuck are you? Oh, itu dia. Wow. Dan dapat perlu. Boom. Aduh. Biar lu gak bisa ngegali lagi. Masih juga bisa ngegali dong, walaupun gua udah gua hancurin semuanya komponennya dia. Come on. Ya itu. Kenapa gua bego ya? Ada peledak padahal. Dang it. Mati lu. Lah, gimana ngapain pakai acara tenggelam dulu baru mau mati. Oke, lumayan lah isinya lah. Tapi internetku yang lu parah, Beli. Ayolah. Ya, kendalanya sih di internet juga sih. Biar lancar gamenya. Apa namanya, main online-nya. Kemarin coba live di Discord aja, kata Ipan lagi like, parah. Iya sih, kalau misalnya gue sempat lihat lu live deh. Tapi bentar sih gue liatnya, yang main game itu kan yang kayak yang apa, Smash Bros itu. Yang bertarung ngejatuh apa namanya, saling berlomba ngejatuhin musuh tuh. Gue sempat lihat kok, ya hampir lumayan gitu sih. Agak ngelag-ngelag parah sih gue liat. Enggak parah-parah banget sih. Kenapa gua kagak pakai bomnya tadi ngelawan si Rock Breaker?
Brawlhalla. Nah, itu dia Brawlhalla. Kalau main ini nge-lag enggak? Rip. Apa hyperscape? Hyperscape apa hyperspace sih? Hyperscape. Yang sama kayak Apex Legend tuh. Katanya size-nya kecil tuh si Majestic Lord sempat ngajakin. Oke, mau ngomong apa, Pak? Tidak pernah melihat mesin seperti itu. Ambil ini, Squirtus. Alright, thank you. Kita dapat remarkable reward box. Oke, let's see what inside. Hah, bukannya udah ya? Mana itu yang kita dapetin kemarin? Tuh kan? Oh, udah. Oke, kita pakai aja dulu yang ini. Di bawah, di craftingnya. Yang nggak kepake mana ya? Ganti pakai yang lemah-lemah aja. Boom. Boom. Dan boom. 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 Dan boom. 29976 16377. Hampir sama sih gininya. Beli gue lambat enggak? Wah, enggak apa-apa Septian Fernando. Baru juga gue lag 14 menit kok. Santuy-santuy, enggak lag. Oh, kalau enggak lag, langsung gas aja game itu. Enggak nih. Halo, Bang. Halo juga Ipan. Hai, Ipan. Oke, mana binatang piaraan gue? Eh, piaraan lagi. Hayo. Coil remover, tier coil remover. Ngapain? Ngeruduk. Rencananya sampai kapan nih, Pan? Lu nggak upload-upload video nih? Masa nunggu ada playlist baru sih lu baru mau upload? Ya? Gua baru nyadar ini para bandit. Haven't you got anything better to do? Mereka pada udah nyadar dong kehadirannya si Eloy. Machine side scraper, bukan itu yang kita perluin. Wait, salah jalan. Beliin playlist makanya. Gua aja lagi bokeh ini, malah suruh beliin playlist. Mana ada jalan ke sana? Astaga, ini peta nunjukin jalannya nggak bener-bener deh ah. Yang masalahnya cuma satu, internet IndiHome, tapi kalau pakai modem habis kuota dalam sekejap mata. Ya itu sih. Emang pakai yang IndiHome berapa rep speednya? Halo Bang, halo lagi Flores Gaming. Selamat datang di live stream ini, Bro. Welcome, welcome. Nih Pan, HDD 1 tera. Wih, ngeri HDD 1 tera. Hai Flores Gaming. Mi Pan zuzuzu. Nah, keluar lagi datu kata-kata ngeselin. Oke, belok sini ya. Aduh, ketemu lagi sama apa, scraper ya namanya ini ya. Oh, shoutout. Gua aja punya dua hard disk yang ukurannya 1 tera. Yang 1 tera satu, yang 2 tera satu, udah penuh semua tuh sama game sama film. Heran, boros banget gua sama space gitu dah. Yang murah Bang 15 MB. Oh iya sih. Ya apa namanya? Yang biar stabil sih gitu kalau enggak salah.
Ya, at least 20 lah, 20 Mbps lah biar stabil. Mipan. Ngapa gua ikutin nyanyi lagi dah? Ipan, aduh. Iya ya, Ipan Zuzu nih. Ipan Mimi Zuzu. Coba hadirnya lempar ke atas mumpung live nih. Waduh. Gua lempar ke atas langsung kecabut dah dari sananya. Jangan dong. Misi, numpang lewat. Kagak usah ngamuk. Ipan Mimi Susu kan gitu kan? Para rock breaker muncul. Nobody got time for that. Kok di sini? Langsung aja lah terobos. Kalau mau lewat ngomong punten. Punten. Ini seberapa jauh sih jaraknya nih? Punten, udah kan? Iya. Iya. Gitu. Oke, itu ada di di balik batunya ya. Langsung ada yang jawab tuh, hai Eni. Gua pakai anti corruption dulu. Oke, para corruption ini kelemahannya api kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih bener. Anjir, ini apaan? Gede banget. Oh. Behemoto. Wantes ngeri gitu. Boom. Come on, Behemoth. Ya, kagak mempan. But the best. Okay, pusing-pusing dia. Loh, gak bisa di gini, strike ya? Silent strike ya? Dang it. Anjir. Aduh, pas depan mata banget. Ini ngapa ikut-ikutan menggali tanah semua dah? Get over here. Diam, leset. Come on. Mati aja lu.
Oke, okay, salah satu. Come on, chop chop. Get over here. Boom. Ayo samperin sini, samperin sini. 3 2 1 ya, ya, ya. Ya, ya udahlah, udah mati juga. You'll do. Eh kok easy gini behemothnya? Hati behemoth nih, penilai gede, jangan punten dong, ngomongnya harus para runten akang akang teteh nih. Lah udah lengkap banget loh. Jangan sampai ada akun hode lagi nih. Kakak kagak tuh yang ini blunder itu adik gua tuh. Tuh, lagi di belakang gua. Ya, kayak kelihatan lagi. Tarak tak dung, tarak tak 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 dung. Akang pun akang teteh punten. Malah tarak tak dung lagi. Bang hyperspace ayu. Gua kemarin sempat ngelihat ternyata itu tuh yang sempat dipakai live sama si Reza Arab. Berapa sih size-nya, Pan? Gua belum download sih, cuma baru ngelihat-lihat aja kemarin. Gede enggak? Kayaknya sih kecil. Lag, Pan. Coba deh nanti abis live ini gua coba download gamenya. Kayaknya sih gua lihat si itu Reza Arab enak banget mainnya. Sampai lompat-lompat gitu. Kan genrenya apa? Genrenya kan gininya, gameplaynya hampir saja mirip gini kan, mirip apa namanya, Apex kan, Apex Legend. Lag ya, yang maksudnya lag itu apa nih, live stream gua yang lag itu apa nih, fisikku nggak kuat. Oh, beli lu punya PS apa aja? Punya PS3 sama PS4 bro, tapi PS3 gua lagi di kampung sih. Metal vessel. Oke, itu udah hampir penuh. Echo shell. Ini ngemeng-ngemeng binatang piaran gua mana dah? Oh, masih di sini rupanya. Come on, boy. 11,62 giga. Oh. Oke, mungkin sekitaran setengah jaman lah downloadnya lah. Vintage, bla 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 bla. Wijir. Lumayan jauh nih. Main, ancient armory kita masih belum punya nih. Eren the, itu di mana? Ya elah, tahu gitu gua kesana aja tadi ya. Oke, ada corrupted zone. Mumpung kita menuju ke sana sih. Clear to complete corrupted zone. Oke, okay. Got it. Copy that. Beli lu pernah main kura-kura ninja? Pernah, tapi gua lupa yang kura-kura ninja yang mananya itu. Kan ada beberapa seri tuh kura-kura ninja. Halo semua, halo juga Febrian Saputra. Halo, halo. Gue main GTA. Nah, tuh GTA berapa aja lu mainin? Gue pernah namatin yang GTA Vice City, San Andreas 5. Doang sih. GTA 4 sih rencananya gue ke depannya mau gini, ngelakuin live streamnya. Apa nih? Beli lu pakai WiFi. WiFi kos apa nyewa sendiri WiFi-nya? Gue nyewa sendiri sih. Gua pasang di kos-kosan sini. Mayan. Bisnet. Haya nih. Halo halo, halo juga Bang Doresia. Halo halo. Halo Febrian, halo Arif. Halo Ipan, biar gua sapa lagi nih. Hehehe. Itu ada jalan bener-bener, ngapain juga dilompatin? Machines are alert. Awas aja keluar yang beginiannya deh. Yang rock breakernya. Kagak kan? Oh, aman aman aman. What's up, robot-robot?
Aduh, itu di depan ada rock breakernya dong. Eh, kok ngeri. Ya, panah gua habis. Tukan. No. Gua mau kabur aja. Bang, lu udah full jadi YouTuber sekarang. Maksudnya gimana? Full gimana? Beli, gua mainin GTA 5 nih. Oh, lagi mainin GTA 5 nih. Gue udah namatin 2 kali sih kalau masalah yang GTA 5 nya. Tapi kalau yang online gue agak kurang ngerti sama GTA 5 online tuh. Sempat nyoba-nyoba tapi kok kurang paham. Bisnet enak tuh tapi kekurangannya gak ada TV kabel ya beli. BTW di Malang ada sih tapi ortu gak mau. Kalau gak salah ada kok bro yang barengan sama TV kabel. Tapi gue agak kurang soalnya gue denger-denger kalau pakai internet yang barengan sama TV kabel itu speed internetnya bakalan sering keganggu kalau pas dipakai buat nonton film, nonton TV. Jadi ya gue gini aja. Yang internet only kan bisa streaming TV mungkin. Halo TJ, Febrian dan semuanya. Cari bantuan. Tenanglah, siapa namamu? Apa yang terjadi? Hackard. Find help for Pitchcliff. The Green Hawk. Kita tetap menyerang. Dia mereka menyerang membunuh saudaraku semuanya. Okay, then what should I do to kill the Glidhawk or what? Mana lagi Pitchcliff? Ntar dulu deh, gua corrupted zone dulu deh. Sudah aku bilang kan harus nyanyi tarata dung dulu. Ngapa lu harus tarata dung mulu? Xway mana nih? Udah sih Xway nggak ada muncul. Paling entaran mungkin dia muncul. Gak ngaruh sih TV kabel, lagian jarang juga nonton TV. Nah, gak tahu juga sih soalnya denger-dengernya sih gitu. Makanya gue lebih prefer ke internet only. Dan juga gue nonton TV paling kalau pas mau nonton film yang gue colok di harddisk doang. Kayak ngebosenin sekarang nonton TV. Entah kenapa dah. Mana corrupted zone-nya? Oh bukan, masih lurus lagi. Xoy gak tahu aku nih. Sama, gue juga gak tahu mana ada si Xoy. Berdebah. Ngasih corrupted zone langsung rock breaker-nya gitu. Waduh, di atas kepala. And kebung. Ya, gua terlalu dekat lagi. Anjir. Oke, keluar di mana lu? Keluar mana? Oh iya kan, karab-karab tuh machine ini vulnerable sama api dan pas gue ledakin mereka kebakar dan langsung mokat semua dah. TV sebagiannya pagi tobat malam. Iya ya, pagi-pagi ada acara ceramah, malam-malamnya ya tahu sendirilah. This will help. Dan seru. Let's go inside, boom. Oke, lumayan banyak lah isinya. Rock breaker. Oke, sekarang kita nyari mana tuh yang diminta. Boy, mana lu boy? Oh iya dia. Mumpung dekat tuh yang diminta sama dia. Mana sih? Itu yang gua tandain tadi, yang side.
500 meter lagi ya. Oke, dekat kok. Nonton film Asap di Indo sih. Asap sama tangisan apa, tangisan suap istri gitu ngapain. Yang lagunya si Rosa itu mulu. Ku menangis yang begitu terus kan lagunya. Maku sekarang ambil nonton TV. Aduh. Jangan bilang nonton itu dah, nonton sinetron-sinetron yang ada begitunya dah. Tiap adegan sedih keluar lagu itu mulu. Entah diselingkuhin, dikasarin sama suaminya lah. Ada aja lagu itu nangis-nangis. Kiri-kiri L1, kanan L2, kiri. Itu cheat apaan sih? Gua lupa. Gua udah lupa semua cheat-cheat GTA dah. Langsung dilanjutin dong sama si Febrian. Udah. Itu cukup jadi terngiang-ngiang di kepala doang, enggak usah dikeluarin lagi. Oh, ini si Glidhawk-nya. Gua mesti ngebunuhin ini semua ya. Mampus lu. Oke, bagus. Jatuh. Oke, gua langsung bisa kill. Oke, bagus. Ini ngapa gua enggak pakai anti es? Mana anti esnya? Kampret, ngapain kuda gua yang diginiin? Oh enggak. Justru kuda gua yang hebat banget bisa ngalahin. Oke, tinggal esnya satu lagi. Ya, kagak lepas. Itu baru jatuh lu. Punya kuda malah gua yang ditendang pakai kaki belakangnya. Dengit meleset. Oke, bagus, jatuh dia. Langsung kita tinggal critical hit. Oke, tinggal satu kali hit lagi. Dan meleset. Boom, clear. Ya, kuda gua ngapain ditembakin, Bambang? Woi. Knock him out of the fight. Woi, berdebah itu kuda gua. Ya. Si anjing. Malah diginin. Kuda tunggangan gua. Ini cheat GTA PS3 beli GTA yang berapa nih? GTA 4 atau GTA 5 nih? BTW di Indonesia lakinya kawin mulu sama istri orang dan anaknya udah berapa ya? udah di Indonesia memang kayak gitu kan konsepnya. Oke, besok gue udah bener-bener. Iya, pemerannya itu-itu mulu. Sama yang cewek juga kan? Kalau udah masuk desa nih kalkun kebal banget. Heran gue pemerannya itu mulu. Tapi kok betah ya nonton itu mulu ya. Apa namanya ratapan tangisan istri apa sih namanya, gue lupa.
You just flew in on a rainbow and saved our sorry slags. Okay, a man named Huck could also disbelieve warn me. Traitor! Pengkhianat! Aku memberitahukannya untuk tetap. He's dead. Dia meninggal. What? Apa? That scorched out, filthy. He was worried you and the entire town would. Dia khawatir blablabla dan drawing going Huck. Lures? Has anyone come trying to sell lures? Is that real? I'll take that as a no. Hmm? Has anything changed that might have lured the? No. Osiram was used our scrap. This is a part of the Karja. Here, never. Why Karja. Do you think the Karja have anything to do with the? We built this outpost to protect against the Karja. Okay, melindungi dari Karja. It's coming to trade. Fine, their shard is good than anyone. Everyone knows that they want this. But how could the Karja have? If I ever get a break from them. Hmm. What exactly do you do here? Apa yang kalau kau di sini? Oh, kepala wali kotanya di sini. Tell me where he is. You'll find him due south of here. Damn that fool! Sialan orang bodoh itu. That lunkhead. Okay, I'll investigate. Why don't I investigate why the Glenhawks are attacking? Okay, kenapa aku tidak menginvestigasi kenapa para Glenhawk menyerang? Really? Benarkah? Tidak ada sebelumnya yang menawarkan bantuan. Any good at tracking? Sangat bagus malahan. Baiklah, okay, beritahu apa yang kau temukan. Hammer to seal, Karja behind all this. Okay, and then where should I go? Next, investigate the fish clip. Oh, di bawah dia. Beli lu udah makan belum? GTA 5 beli? Udah tadi kok bro, udah. Why did this have to happen? Oh, GTA 5, oh, itu yang cheat apaan? Gue nggak pernah ingat lagi sama cheat-cheatnya. I'd have to ditch something. Oke, okay. Gue mesti investigasi apaan itu? Kan? Bukan gue mesti dalam yang investigasi kirain di sini. Page clip. Nah itu apa itu? Kayak ada sesuatu yang mencurigakan. Bang, itu QR code Saweria dicopot aja, nggak bisa di scan juga. Seriusan nggak bisa di scan ya QR code Saweria-nya? Oke, kayaknya itu device yang dipakai buat mancing para Glenhawk datang. Turn off. Dia berusaha ngematiin gitu ya. Apa yang kelakukan? By the sun. Itu tidak mau mati. That device is making the Glenhawks attack. Turn it off. Matikan sekarang. Me? Aku tidak bisa mematikannya. Cuma bisa hidupin doang. Terpaksa dihancurin doang. Jadi gara-gara alat itu Glenhawk-nya datang. Well, that should do it. Why are you scrounging my customers? Did demand extraordinary pieces of philosophy? My tales are adventure only. Create their failure. Where others only dare tread, I flourish. Including the sacrifice of innocence. Ini termasuk mengorbankan berapa banyak orang tidak bersalah nih. I didn't mean for that to happen. Aku tidak bermaksud akan itu terjadi ini. Workshop. Yes. I camped out atop the snow. Enough. Aha, cukup. Were there any other abandoned equipment? The likes of which, as I searched, I wonder lie hidden in the world as we and our ignorance go, but our. Oh, no, I did. Glenhawk. Did you know this whole time that this that device was alerting the Glenhawk? No, I stayed here a while. This device is dangerous. Alat-alat ini berbahaya. Aku harus menemukan workshopnya dan memastikannya ini yang terakhir. Di mana itu? On the eastern ridge. Okay, ada di eastern ridge. But after I dove into the river mere moments before I'll take my chance. You just stay away from the workshop and try not cause. Dan sekarang kita pergi ke sana disuruh gitu. Astaga. Nih keliling-keliling jauh banget. Oh, untung dekat sama main mission-nya. Jadi it's okay lah. Beli, biasanya lu makan dulu atau lab dulu? Biasanya sih gua makan dulu. Kan biasanya gua bangun jam 10, jam 11 tuh. Makan dulu, abis itu yang nunggu ngapain kayak baru live tuh. Jam 2. Pakai Wita ya, kalau pakai hitungan Wita. Emang GTA 5 bisa di-cheat kayak gitu? Bisa kok. GTA 5 bisa di-cheat kok, bro.
already. Setauku pakai script gitu, hah? Bisa kok. Bahkan di PC pun kan bisa di-cheat juga GTA 5-nya. Tapi gue pakai cheat. Masih gue simpen cheat-nya. Oh. Bisa-bisa kok. Gue juga sempat mainin di PS5 juga. PS5 sama PS3 sempat gue mainin GTA-nya kok. Oke, jauh enggak ya? Jauh enggak ya? Mana binatang peliharaan gue? Oh, manggil peliharaan baru jadinya. Boy, sini boy. Tahu deh kok. Seriusan ini enggak bisa di-scan ya QR code-nya ya? Tahu deh. Gua mau ngetes yang dibilang sama Bang Doresia bentar. Oh itu tuh bukan. Lu main PS5 dulu enggak bilang-bilang beli ah? Oh duluan. Kagak, maksudnya main GTA 5 di PS4 gitu loh maksudnya. Iya bener, kagak bisa di scan loh. Wow. Ya kalau gitu ngapain gua munculin kode QR-nya kalau kagak bisa di scan dah. Ya sudahlah, boom. Daripada kagak bisa di-scan kan? Ngehalangin layar doang juga jadinya ujung-ujungnya. Sekarang kita mau pergi ke campsite-nya dulu. Mana itu campsite-nya? Aduh, ini para binatang-binatang kampret nih. Yang agresifnya minta ampun. Udah, kagak usah diserang. Gua kagak bakal nyerang balik. Santuilah, boy. Mana? Dekat sini ya? Nah, apa sih pada sentian semua? Kayaknya nih para robot dah. Gue cuma lewat doang, udah diserang aja loh. Buat kode QR sendiri beli di HP juga bisa. Iya sih, bisa. Tapi, apa sih gininya? Nanti deh coba gue buat QR code sendiri. Ya gue langsung pakai layout dari sana ya, dari layout dari Saweria langsung. Oke, kita ketemu sama campsite baru di sini. Oke, okay, katanya workshopnya udah dekat-dekat sini sih, dekat sama campsite-nya. Jadi orangnya tadi manjat sini juga ya? Oke, okay, skill manjatnya lumayan. Dan kebiasaan setiap ada adegan lompat yang agak jauh, dikit langsung slow-mo gitu gerakannya si Eloy. Nempel dong, dapat dong, bagus dong, gitu dong. Oh ya, ngomong-ngomong, gua udah beli gini sih, apa namanya? Kayak screen game capture gitu. Yang mirip-mirip sama Elgato tapi yang versi low budgetnya. Semoga abis pakai itu gua gini sih, hasilnya lebih jernih dari ini. Soalnya gua pakainya ini yang PS4 gini ya, remote play-nya. Jadi ini tergantung speed internet. Kalau lancar speed internetnya ya jernih, kalau agak patah-patah dikit ya buram.
Kalau nggak salah sih hari ini datang. Tapi semoga dengan alat itu bisa ngebuat kualitas gambarnya jadi lebih jernih. Di Google aja ada QR code generator. Ah, ntar bisa diunduh, mau di print, dipajang di jendela juga bisa. Iya, iya, tahu, tahu kok. Kemarin gue pengen gini aja, agak malas aja ngebuat sendiri. Beli, gue pamit dulu ya, mau makan, siap-siap. Septian, udah Septian, besok gue hadir lagi kok. Siap. Apa kalau mau delip kok. Tapi thank you ya, dari tadi udah nemenin. Thank you banget. I'd have to leave something else behind. Oh, ternyata aduh, ada fellow back ice-nya. Kayaknya gue mesti ngadepin beberapa robot dulu deh. Sebelum bisa ke sana. Oke, gua pakai senjata ini aja deh biar mampus-mampus sekalian dia. Yang api-api. Nah, bagus. Diopret bisa enggak ya? Oh, bisa ternyata. Gua lupa kalau beberapa robot di sini udah gua bisa operate ya. Gua kendaliin. Atau gua jadiin baik. Bilang perarunten akan teteh. Kirain apaan? Oke, fellow back langsung sembur setiap ada ini. Ya, macam-macam. Ya, gak kena. Waduh, anjir. Oh, yuk fellow back serang dia. Macem-macem dia. Lurus deh sana. CRV Gaming gak pernah up. Ya, kemana dia ya? Hah? Siapa itu? Baru pertama kali gua denger. Disable the lure, kill Stormbird. Oke. Okay. Waduh, ini ada Stormbird lagi, gede banget. Bagus. Ya. Pinter lo ya. Pergi kemana? Pergi kemana? Hey, itu ada bagian apinya dong. Astaga, nih burung kagak bisa diem ngapa ya? Oke, satu komponen terbangnya dia udah hancur. Dia ngeluarin listrik. Ya, ngapain gua masang trap? Bukan trap, bego. Mana itu? Tut. Trip blaster, boom. Gua kurang gini lagi, anjir. Crafting cepat. Masih bisa terbang juga ya lau. Leset dong.
Aduh nih burung kenapa kagak mau diem-diem dah. Ngeri bener. Oke, lu kenapa? Mending diem aja kalau kena. Baru kena. Nempel aja lu mending. Boom. Aduh, efek ledakannya cuma segitu doang. Bagus, sisa. Udah nggak bisa nyiram-nyiram gue pakai gini lagi, nyiram lagi, pakai listrik maksudnya. Iya meleset. Oke, okay, one more hit dan boom. Jatuhnya malah dibalik begituan. Gimana caranya gue mau ngambil? Kayaknya lu dulu sering nyasar ke situ. Yang terakhir kali main Far Cry Primal. Hah. GTA 5 yang dibuatin film. Oh. Yang dari jadi sinematik gitu ya. Gininya dari sudut pandang sinematiknya itu ya. Iya, gue ingat. Iya sih, udah lama banget dia gak pernah gini lagi. Oh, kagak bisa dihancurin dengan panah. Mesti dengan manual gitu. Gua kira yang mana lu bilang. Gua agak rada-rada lupa sama gini. Udah lama soalnya gak pernah upload dia. Oke, itu lure satu lagi biar enggak ada Glint Hawk yang muncul. Done. No more lures. Now about this workshop. Sudorval was behind these lures. Oke, Sudorval yang melakukan rule ini. Pintar dan berbahaya. Dan sekarang gua mesti balik lagi ke Pitch Cliff. Oke, hampir semua data punya gue kumpulin ya. Lagi berapa sih tadi? Lagi 5. Wait, ntar dulu ya teman-teman. Gue mau ada panggilan alam dulu bentar. Be right back. Oke, saya kembali. Oke, gue... Astaga, lagi-lagi gue disuruh balik ke sana dong. Ini tunggangan gue mana? Setidaknya ada tunggangan aja lah yang kita pakai. Biar nggak jauh banget jalannya. Hati-hati dong. Berdebah.
ya. Makan. Ya, kagak bisa dah nih. Aduh. Kagak bisa naik lagi. Ya elah. Oke, gua mesti turun dengan perlahan nih. Semoga ada tempat berpijak. Ya. Kan benar mati dah. Langsung mokat begitu saja. Kok lagi bunyi? Kan gue tinggal balik aja nih. QR code generator. PNG aja kali ya. Apa ini? Halo juga Tano Gaming, selamat datang. Ntar dulu gue mau nyiapin layout dulu bentar. Baru abis mau ganti QR code dari Sawirianya langsung. Jadi mohon bersabar dulu sebentar teman-teman. Mana image-nya? Head source. Rose. Gede banget. Dan tinggal yang 3 sedikit lagi. Oke, good. Halo juga Asri. Ah, si Asri tuh main agak lambat datangnya nih. Udah gua sejam live baru nongol. Tapi halo Asri. Halo, selamat datang. Dan halo juga Bang Merah hadir. Mantap. Bang Mer, gua baru nyadar lu gininya. Apa namanya? QR code dari sawernya langsung enggak bisa di-scan loh. Tadi Bang Dorechi yang ngasih tahu, makanya gue ganti tuh QR code-nya. Dan sekarang apa bisa? Ntar dulu, gue tes. Oh, bisa. Hai Asri, hai Bang Mara, hai Bang Arif nih. Notip geng lama amat Asri. Au, katanya jadi notip squad dia. Mana nih Asri? Wuh, bangke. Tinggi banget. Di wilayah mana? Gua kok lupa sama daerah ini. Gua seruduk enak kali ya. Boom. Ya kagak kena serudukan. Malah gua yang diseruduk. No. Nah gitu biar QR-nya sayangnya. Aku nggak bisa tes soalnya PC lagi dipakai.
Gak apa-apa, gak apa-apa kok bro, santui, santui. Emang iya ya, kemarin bisa kok, mungkin dia setelnya di 480 atau mana gitu. Maksudnya gimana, gimana? Bilang punten beli biar gak ada. Oke, siap-siap, nanti setiap ketemu sama gini, langsung gini dah. Thank you Bang Mer, bisa nih kan itu udah diganti Bang Mer. Itu baru aja tak buatin pakai QR code generatornya. Tapi thank you loh, saweranya. Thank you, thank you, thank you. Thank you Bang Mera, always the best. Sudah, makanya tak ganti ngebuat QR code sendiri jadinya tuh pakai QR code generatornya. Entah kenapa kagak bisa. Yang warna kuning awal-awal itu. You'll be happy to know I found another one of those lures and just okay. By fire and spit you at the workshop where I found it. Good. My troops want. Udah kan? Extraordinary. Oke, okay. Kita dapatnya sesuatu kotak. Ah, ada yang bagus lu kasih ah. Udah dikasih, kebanyakan minta lagi. Bang Mer, udah ada nyoba gini gak Bang Mer? Hyperscape. Yang game baru dari Ubisoft tuh, yang sama kayak Apex Legend. Yang Battle Royale gitu, gameplaynya. Udah ada nyoba. Ya, mungkin nonton video di 114 atau 240, jadi pas di scan gak bisa. Enggak, ini juga tadi langsung. Tak scan langsung dari Streamlab-nya. Tetap aja gak bisa. And I don't know how. And I don't know why. Kasih gini dong, biar gua gak nyasar-nyasar. Oke, okay, gak ada jalur lebih cepat ya. Oke, okay, ke arah kiri aja terus ya. Copy that. Aku nonton 240. Biar agak lebih hemat jadinya ya. Gak apalah, yang penting ini pakai QR code langsung sendiri ngebuatnya mau. Aduh, lagi-lagi ketemu sama Glenhawk yang ngeselin luar biasa. Punten, punten. Punten atuh Akang, Neng, Teteh. Ah, saran lu enggak gini, Rip, enggak berguna, Rip. Gua udah bilang punten, tetap aja gua ditembakin sama robo-robonya, Rip. Tuh. Dikasih es gua. Ini ada babi. Punten. Gitu, pada agresif-agresif semua loh. Ngelihat dikit para robot-robot ini udah pengen nyeruduk aja. Asalkan jangan aja si Thunder Joe yang ngelihat dah. Biar aman. Oke, okay, then oke, okay, sekarang belok langsung. Permisi. Main seruduk-seruduk aja ya kan. Oke, kalau masalah habis ini naik ya. Kurang para runten Akang Teteh yang lembut ngomong. Oh gitu. Pantesan aja gue tadi agak kasar ngomongnya ya. Alright, then. Oke, jadi kita lanjutin dengan manjat berarti di sini ya. Aduh. Agak nyusahin ya. The way to the mountain will be hard. Oke, jalan menuju ke gunung akan susah. Oke, akan ada mesin gitu ya. Enggak ada corrupted, tapi mereka tidak akan toleransi adanya manusia. Aduh.
Waduh. Eh, kemana ini? Nggak mungkin kan terbang gitu aja. Go to the Gaia Prime. Oh. Anjir, gue lupa kalau si Eloy bisa parkour gini. Jauh banget padahal itu. Tidak disangka-sangka. Watchers on the other side. Oke, ada watcher sama stalker. Anjir, stalker doyan banget nempel di gini. Di dinding kayak tokek ya. Waduh, ada babi lagi di sini. Nggak bisa ditandain dong. Alright, apa gua mesti hajar semuanya ya? Iya dong, masa gua mesti mengendap-ngendap? Apa itu mengendap-ngendap? Kita pancing aja dulu. Boom. Ya dia jatuh. Ih, langsung ngeluarin mode stealth-nya dia. Pinter banget para stalker-nya. Oh. Watcher pada udah mati tadi, pantesan. Eh, mana perginya tadi? Stalkernya. Oh, itu dia. I can get out of this. Apa lu, sosok menghilang? So invisible gitu. Kenceng banget handeman panahnya. Mau nembakin apa? Mau nembakin apa? Iya, meleset kena matanya. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Gak usah sembunyi-sembunyi gitu lah. Ya gak kena matanya pas. Oke, tinggal satu lagi. Mana lu sembunyi-sembunyi ya? Oke. Oh itu dia, ada di sana. Ngapain ngejauh? Ngapain ngejauh? Easy lah. Kurang pada apa nih? Beli bentar ya. Ya, sok, silakan. Sok, silakan. Got too much already. Soal-soal ngomong gini lagi gue. Kagak ngerti. Kayak ngasih banget sinyal pendetektornya. Para watcher. Tapi giliran udah ketahuan aja langsung kabur para watchernya dah. Oke, tapi setidaknya udah clear kan ya. Wait, gue disuruh kemana nih? Grapes. Oke. Okay. Ya, gua ngapain nyebrang? Waduh. Kencang arusnya. Lagi-lagi manjat. Sama aja kayak Tomb Raider dah. Manjat mulu kerjaannya. Oke. Okay. Ini siapa? Coba yang ngebangun tempat manjat di sini loh. Kayak tempat ada jalur gitu. Panjat sini nih, di sebelah sini panjatnya. More like an instinct. Gather them to her grave.
Waduh, lagi-lagi ada Glidhawk yang nyebelinnya luar biasa. Oke, gue pengen ngambil senjatanya ini dulu kalau gitu deh. Hai, hai. Wih, si Xoy baru nongol nih. Halo, Xoy. Bangke, diterjang sama gininya sendiri. Ya, apa sih di belakang gua nih? Ngepas tuh, senjatanya kosong. Damn, leset. Bagus. Itu HP. Udah lalu menyebalkan kalau udah ketemu sama Glimhawk. Ini para watcher ngapain ikut-ikutan? Dan kebum. Ya, gak kena matanya. Ya, setidaknya dia mati aja lah. Selamat hari Kamis. Ya, kan lu udah memperingatkan kemarin. Mana Soy video baru lu? Kok gak ada muncul lagi video barunya? Gua gak ada lagi denger jok-jok receh dari lu. Apa sih ini burung? Ya, jatuh lu. Oke, bukannya ada dua lagi ya? Come on, datang sini kalau berani. Sampai habis buru gua nggak nyadar. Gak usah kabur gitu, sini. Oh enggak, dia kirain kabur, ternyata cuma buat naruh doang. Jatuh. So still easy. Get it while I can. Nih udah penuh semua perabotan gue ya. Apa nih? Si Asri nongol lagi ngasih emot itu. Hai Xoy, apa kabar? Halo Bli. Halo juga Asri. Sabar cuy, besok pagi baru siap rekaman Outlast 2 tadi. Oh, siap. Nah, paling demen tuh kalau lu udah mainin game horror. Bang, kenapa aku nggak dapat notif? Kok bisa nggak dapat notif? Biasanya yang lain juga dapat kok. Dan dinyalain kan loncengnya Asri ke semua notifikasi. Ke aku. Maksudnya. NMG apa NMG tuh? Main DBD Dead by Deadlight ya. Ada sih gamenya tapi nggak ada teman main. Jadi rada gini, rada agak malish main kalau sendirian. Udah 4 dong, naik dong. Bang, kapan main apa GOT Game of Thrones? Kok Game of Thrones? Oh, Ghost of Tsushima maksudnya. Kayaknya Ghost of Tsushima gua skip dulu deh, dana lagi kagak ada. Dana lagi gua pakai buat PO Marvel Avenger. Dan tanggal 16 besok bakalan keluar
demonya. Jadi buat teman-teman ditonton ya demonya, gue bakalan buat video demo early accessnya yang bakalan rilis tahun bulan depan kok, yang full gamenya. Tara tak dung. Nah, gue malah lanjutin lagi sih, coy. Aku belum pencet subscribe-nya ya. Wait, what? Dang it. Okay, damage pertama. Okay, ada lagi yang mesti gua lepasin. Ya, kok bisa? Bukannya sayangnya bisa ya? Harusnya bisa dong. Ya, jangan pergi dong. Ternyata dia pergi cuma buat mau ngasih gua kejut doang. Oh, masih ada satu pembakarannya. Kayaknya mau nerjang deh dia. Oke, topor satu. Dan satu lagi. Masih ada. Susah banget topornya dah. Ya susah, nggak dapat celah. Dapat. Ya kagak. Jangan bilang dia mau nerjang, gue pakai SES lagi apa namanya, listrik lagi. Meset. Oke, nyawanya dia tinggal suprit lagi. Gak mungkin bisa ngelakuin banyak hal. Oke, boom. Mokat. Sorry, apa tadi nih? Aku boleh beli. Minta saran boleh. Saran apa, bro? Aku sih nungguin Resident Evil 8 Village. Tapi itu kapan sih rilisnya, soy? Bukannya masih lama ya? Nah, kapan rilis, soy? Bukannya tahun depan ya? Ini kenapa? Kenapa nyangkut? 44 damage. 43. Kalau punya gue berapa ya? 2 kalau panahnya gua pakai ternyata ada yang lebih mantap. Boom. Kalau tier-nya lebih kurang, kalau ini damage-nya boom, lebih kurang. Apinya kurang, kalau tier-nya lebih. Shock-nya kurang. Berarti udah pas. Kalau ini nggak ada lagi kan, sama senjata gua satu lagi apa? Yang atas mungkin nggak bisa diginiin, nggak bisa dipasangin apa lupa. 2021 wanjir.
kelamaan lo nunggunya. Maksudnya ya game-game dekat sini kan, yang dekat lagi kan bulan depan Marvel Avengers, yang bulan 11 kalau nggak salah itu game Assassin's Creed Valhalla sama Cyberpunk kalau nggak diundur. Game kampret tuh, gua udah nungguin dari lama, diundur mulu. Aku kan udah Capcom. SVX Chess nih, apa sih ini? Beli bentar ya. Siap, soy. Eh, soy lagi, rip. Santuy. Itu si Asri, pencet dulu subscribe-nya dong, Asri. Kok gitu sih? Emang dari kemarin-kemarin lu gak subscribe atau gimana? Oke, tinggal... Ya, gue lupa di momen mana ya dapat ancient armor-nya itu ya. Snow haze, white as bone. That thought got dark. Ancient armor. The mountain that fell. Oke, nanti ada apa nih? After speaking to the silence on this workshop, climb over the elevator shop. Oke, berarti ada revolt down ya nanti di dalam sana. Oke, good. Biar bisa gua ambil ancient armor-nya. Sayang banget soalnya lagi satu kurang. Widih. Ini tempat pabrik pada para robot semua ya? Atau gimana? Oke, gaya pengorbanan gaya. Dia itu melakukannya nih. Hancur di dalam gedung seperti di dalam gunung seperti telur nih. Ya, ya benar. Cepatlah. Aku akan menyiapkan jalan untuk buatmu masuk. Nah. Jadi kau pernah ke sini sebelumnya. Oke, apa di sini kah? Tempatnya Cile apaan? Soalnya ada satu collectible item di sini, soy, yang gini. Satu rune for the master of ride. Apakah sebentar lagi kayaknya? Oke, kalau udah muncul search for master of ride ya, nanti udah gininya. Eh, si Mobik Gamer tumben nongol. Halo bro, apa kabar nih? Made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with. Since when were machines any obstacle for you? Wah, sejak kapan mesin-mesin jadi halangan untukmu katanya? Jangan melihat ke bawah. Lah, emang dia masih takut ketinggian? Perasaan pinter banget manjat-manjatnya dia. Si Eloy. Hup. Dan tinggal panjat dikit lagi kayaknya nih. Oke, kita udah berhasil masuk ke dalam Gaia Prime. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Oke, kita ngomong sama. Selama bertahun-tahun aku mencoba menembus pintu ini. Aku membornya, aku membakarnya, aku menghancurkannya. Tapi kita berdua tahu kau tidak akan punya masalah untuk melewati pintu ini katanya. Tidak sama sekali. Lagi ngomong sendiri, maksudnya lagi ngomong sendiri gimana? A key in human form. Kegagalan dari imajinasi ini adalah milikku, bukan punyamu nih.
Mobik, lu beneran mau main game Mystery Morp yang versi Android di laptop aja susah rintangannya nih. Gimana tuh, gua baru pertama kali denger. When did you come? Kapan kau datang ke sini? 19 years ago. Oh, nah, 19 tahun yang lalu. Okay, ledakan besar menghancurkan gunung ini. Gaia mati. Kau lahir. The echo could be heard as far as the claim. Bisa kedengar sangat jauh. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the time. The machines closed ranks to. Okay. Dan pesannya Gaia bilang kita bisa mengembalikannya, tapi setelah melihat kerusakannya, bagaimana itu bisa? Dia bilang, harus kita harus ngancurin si Hades dulu, baru kita bisa ngebenerin si Gaia, gitu ya. Karena pengorbanan Gaia, this means that I let. Do you think it's even possible? This? Apakah ya mungkin? How they fed by the same principle. It should be possible that okay, but it's going to be continuous time will hour. Okay. Kenapa kau enggak ada di sini ini? Why? Kenapa? Kehadiranku tidak diperlukan. Kau tidak memerlukan bantuanku untuk melewati pintu ini. Kaulah yang terlahir untuk melakukan ini, bukan aku nih. Baiklah. Baiklah, ini waktunya aku untuk masuk. Ya. Jika kau menemukan Master Override, kau akan mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan Hades. Semuanya tergantung padamu. Oke, sekarang ini ya yang momen kita dapat. Oke, go to the door. Oke, scan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Oke, kalau nggak salah di sini dah momen-momen di mana kita dapat power cell-nya. Mainin aja Getting Over It tapi speed run tanpa jatuh. Aduh. Enggak. Gua kayaknya baru naik satu tingkat, emosinya udah meningkat. Tar dulu, gua masih mau explore dulu. Hahaha. Kalau enggak salah pas gua nonton jatuh deh. Mind your footing. Itu di belakang ada Aqua sponsor. Woi. Ya ini. Ini sponsornya. Aqua. Semoga aja beneran disponsorin. Kalau sampai disponsorin, gua pasang dah sekeliling gua nih. Aqua galon semua dah. Kalau beneran. Oke. Nah ini dia. Terus gua mesti kemana nih? Biar ngedapetin power cell-nya nih. Wait dulu. Gua pengen lihat dulu bentar. Jadi mohon bersabar teman-teman. Ini pakai ada iklan segala lagi. Kan itu, Oke, kita udah masuk ke sini dalam dan waduh, beda. Ini kemana dah? Hau ah. To the right, turn left and walk north. Climb up to the overhead. Kok agak membingungkan instruksinya ya? Ini kah maksudnya?
Oke, semoga benar yang ini, teman-teman. Dah dulu ya. Ya, mau kemana lu, Soy? Ya, kepo banget gua. Siap, siap, siap. Kalau mau pergi, nggak apa-apa. Ditinggal aja. Thank you ya. Udah nemenin Soy dari tadi. Oke, dan this is it. Kita bakalan dapetin power cell-nya nih. Nyal beneran yang ini. Aku download game baru. Game apa nih? Kalau seru kan gue pengen juga mainin. Alright, kita udah ngedapetin semua power cell-nya. Oke, oke, oke. Oke. Hah? Itu ada kemana? Ada jalan gini kah? Kenapa nggak bisa naik? Ya sudahlah, gue lanjutin aja lah perjalanannya. Oke, kurasa itu jalanku buat menyeberang. It's held like this for 19 years, right? Well. Ngeri banget. Sampai roboh ini. Momen dimana si apa si Gaia meledak dan si Eloy langsung lahir gitu ya. Oke, gua masih pergi ke sini, Ledge. Oke, masih. Eh, mana sih? Not this way. Maybe further up the shaft. Oh, bukan di sini. Nah, ngapain gua langsung terjun gitu aja. Nah, ibu. Nah, bagus. Oke, ternyata jalannya ke atas, gua malah ke sini lagi. Salah jalan rupanya saya. Oke, dan kita mesti manjat naik ke atas dan good, bagus. Hup. Oke, coba gue scan dulu yang ada dalam sini. Masih banyak banget data yang belum gue kumpulin sini dah. Master Override. Oh, biar bisa nge-override langsung si ini maksudnya. Nge-override si Hades ya. Oke, ini kamarnya si Elizabeth. Aku tahu ini. Dia tidak bahkan dapat kesempatan untuk unpack. Ini jurnalnya dia, Elizabeth Journal. Dan semuanya hancur. Coba scan itu. Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Aduh, sampai bertahun-tahun. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Ngeri banget. Eh, mana sih jalannya? Oh, ternyata pergi ke sini lagi. Oke, ini dia. What is this? Apa ini? Holo Project. Oke. This is Charles Rodson. Oke, Charles Lawrence Rodson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. Gue bisa main God of War di HP. Good. God, bro, bukan good. God. G-O-D, bukan G-O-O-D. Terus mau di-upload, Agna? Boleh langsung aja di-upload, itu kan bagus tuh. On the first web detects this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Okay, enough to end the future. Who worked so hard to make this possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside.
I'm now switching to a recording of the event. Aha. Well, I'm not going out there. Oh, ini waktu mereka itu ya. Either we send someone out or all of this was for nothing. Mm-hmm. It should be Liz's decision. Lumayan patah-patah, oh. Berarti settingannya ya agak kurang itu, Agnes. Dia bilang 5 menit. Kau tidak pikir. Oh, tidak. Okay, semuanya. Oh, sini. Si Elizabeth Sobek yang... Dia sendiri yang ngorbanin diri buat nyelamatin... Apa? Bener ini dia. Elizabeth, jangan. Kita akan mencari calon untuk membawamu. Tidak akan terjadi. Okay, selesai ini. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Ah. Not like this. There's tidak seperti so ini. Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end. So, let's not. What so, the? So, happy trail, happy Liz. Happy trails, Liz. And, see you around. Dia ngorbanin dirinya gitu ya. Okay, aku baik-baik saja karena hal ini. Aku ingin pergi ke rumah, pulang ke rumah. Goodbye. Sampai jumpa. Oke, anjir langsung merinding dong. Itu transmisi terakhir dari Elizabeth Sobek ya. Dia memberikan semuanya, harapan dan kehidupan untuk planet ini. Dan kita semua berhutang kepadanya. Waduh. Soalnya yang pas melawan monster suruh pencet cepat X. Ah, itu jadinya kan gini kan? Apa namanya? Gara-gara patah-patah itu yang ribet jadinya kan? Aloy. Ya. Dia hilang. Benar-benar pergi. Atau tidak bisa berselamat, Aloy. Dan pencapaian dia di luar exceptional apa ya? Pengecualian ya? Dia yang satu-satunya mengambil. Cuma dia yang satu-satunya yang bisa. Dia lebih baik darinya. Itu bukan yang aku bilang. Memang. Kau tidak perlu takut untuk mengakuinya. Stop putting like a machine not in the way you mean. Can you just for one moment stop calculating and let yourself feel? Let yourself feel. She sacrificed herself for her friends, for the future, for life, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Kau salah. Remember, ingat, dia tahu tidak cukup untuk Gaia untuk berpikir. Dia mengajari Gaia untuk merasakan, untuk peduli, untuk berkorban, untuk percayakan kehidupan. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Dia bilang dia ingin pergi ke rumah, pulang ke rumah. Mungkin what? Apa? Nothing. Tidak. It's time to go on. Oke, kita mesti lanjutin lagi buat nyari Master of Pride-nya lagi ya. Iya, dia sampai rela ngorbanin dirinya sendiri gitu dong buat teman-temannya. Selalu dengan adegan manjat-memanjat si Aloy sama si Lara sama aja. Oke. Mana? Looks like it survived the blast. Oke, sepertinya itu bagian itu selamat dari gini ya. You found the control room. I'm on my way. Wow, anjir. Oke, semoga nggak rubuh dulu sebelum si Aloy nyampe sana.
Oke, dan oke, ini ada salah satu memori. Oke, come on, chop 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 sebelum ini runtuh. Kedengarannya lumayan bahaya sih. Anjir, ngeri banget. Oke, ini apa nih? Coklat. Sore abang, sore juga Iki. Wait, ini siapa nih? Pada mati semua kedinginan di sini. Jadi mumi gitu dong. Well, what? Masa teman-temannya si Elizabeth sobek lagi sih? Nggak mungkin dong. When I opened the hatch, ketika aku buka hatch-nya, because there was none inside the chamber. The alphas were in there. Tapi alpha ada di sana. I'm locked out of core control. Oke, ini para mayat-mayatnya dia. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Alpha personnel, sorry to alarm you, but I need you to listen. Aku ingin kau mendengarkan, oke? To what I'm about to say. Akan apa yang akan kubilang? This isn't easy. Ini tidaklah mudah. See, lihat ini please. Kumohon. Stop trying to access the sense system, okay? Okay, kumohon berhenti mengakses sistemnya. What? I said stop trying to access the goddamn system. Siapa? What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Uh-huh. Those innocents. Yang tidak bersalah. Those blameless men. Orang yang tidak pada disalahkan dan women. Wanita. We're gonna give them knowledge? Kita akan memberikan mereka pengetahuan. Ted, we've talked about this before. Apollo has 3,000 plus failsafe cookies. Oke, itu si Apollo yang bagian dari si Gaia yang tentang pengetahuan ya. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Mm-hmm. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. Ted, tidak harus seperti ini katanya. Saminan. I did it 3 minutes ago. Aku sudah melakukannya 3 menit lalu. Hah? Aku terkadang melindungi orang tidak bersalah. Orang bersalah tidak bersalah harus mati gitu. Oke, jadi mereka dibunuh gitu ya? Sama si Alpha ini. Dia gak pengen ngebagi kayak ilmu pengetahuan gitu pada orang-orang berikutnya. Dia membunuh mereka semua. Jadi inilah kenapa. Inilah kenapa kita terjebak. Blameless man. He never saw the slaughter in the sun ring. He never saw the slaughter in the sun ring. Everything these people achieved. Semua orang ini yang capai, semua pengetahuan mereka berubah menjadi debu, menghilang di kehampaan, seperti ampa diri Alpha sendiri ini. Tidak kehampaan. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind. To look them out, them out among, among the world, world they made. The world we are living in. Mm-hmm. It's a monument to what they it's died trying to accomplish. A monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Harapan. Ngeri juga claim the Master of Red. Okay, di sini ya Master of Red-nya. Eh, jangan lewat dong. Master Override. Okay, Master Override. Ini sangat kecil. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah membunuh Hades dengan itu. Alright then. Kita mesti balik lagi ke workshopnya si Silence ya. Oke, okay, ini ada jalan. Aman gak nih? Aman, aman, aman. Wow. Try not to fall to your death. Master Override doesn't override gravity.
cobalah untuk tidak mati, jatuh dan mati gitu katanya sih. Kemana sih? Kita disuruh keluar dari sini atau gimana? Nggak usah macem-macem deh. Wohohoho. Eh, bukan jalan yang tadi nih. Kok? Apa gua salah ya? Oh, untung ada jalan muter baliknya, jadi aman lah. Oke, gua udah ada di sini, jadi kita pergi ke oh, jadi dilanjutin naik. Manjat tadi. Sorry. Ngapain gua malah turun ke bawah? Oke. Kirain langsung bisa langsung lompat ke atas ini. Ternyata tidak. Mana pijakan buat naiknya? Oh ini dia. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Kebiasaan selalu langsung belok nih, ah. Oke, ini benar-benar jalannya. Kau di sini, oh, udah di sini dia ternyata. Untuk sekejap, apa? Oke, perjalanan bersama kita hampir di penghujung, Eloy. Sebelum aku pergi, oke, kurasa aku berhutang padamu untuk memberitahu keseluruhan cerita. Oke, terkadang aku mengakui aku ikut tanggung jawab dengan Eclipse. Kebenarannya adalah aku ada di sana sejak semula. Aku menemukan Hades, Eloy, terkubur di dalam gunung, terjebak di dalam Titan, dan aku melayaninya. Apa? Itu menjanjikan pengetahuan dan mengirimkannya. Banyak pengetahuan yang tidak kau pikirkan, dan sebagai gantinya, aku harus membuat Eclipse, membuat Gold, dan membuat tentara yang mau melakukannya. Kenapa kau memberitahuku ini sekarang? Karena kau sukses. Oh, karena keberhasilanmu tergantung akan hal ini. Ketika aku menemukan Hades, hal yang pertama yang aku giniin lah. Bukan Meridian. The Spire, oke. Kenapa harus seperti itu? The Spire dibuat oleh Gaia. Gaia bagian yang mana? Minerva? It's code-breaking module. Gaia built spire to spires to transmit the codes that deactivated the feral robots. Shut down their biometric conversion system. Okay. Hades wants to send a new transmission to wake the machines. Untuk membangunkan mesinnya, jadi dia bisa. Yes. Okay. Based on what we've learned. Sorry juga, Agna. So the Eclipse, the robots they've resurrected. They're just a means to an end. Huh? An army to capture the spire. Yes. Jadi Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it, kecuali kamu menghentikannya. Oke, coba beritahu aku semua tentang Hades, Eclipse dan semuanya lah. Please, seringnya manggil. It's a long story. Ini ceritanya panjang, Eloy. Dan mulailah cerita. Recover from ancient ruin as you was so many years ago. Ya, punya gua. In my case, jadi kasusku. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it. Oke, aku menghabiskan waktu seminggu untuk begini mempelajarinya, memperbaikinya sampai akhirnya aku sukses. A whole new dimension of perception revealed right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. Just like I was. A real
kindred spirit. I followed the signal to its source. Oke, kamu ikuti sinyalnya ke pusatnya. Terkubur di apa namanya? Di hutan berlian gitu ya. So you thought it was a titan. Jadi kau pikir itu adalah titannya? Mesin perang lama. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. I'd seen such wreckage before. The Great Horde, for example, but it was different. This was different. Tapi ini berbeda. This was not quite dead. Tapi ini tidak benar-benar mati. It couldn't speak when I found it. Ini tidak bisa berbicara ketika aku menemukannya. Ketika aku memperbaikinya, memberikannya suara. So began an exchange of knowledge. Jadi mulailah pertukaran pengetahuan. Everything about our world, its tribes and machines. Okay, uh-huh. But the Spire. Tapi Spire. Jadi itu ancaman pribadinya dia ya, the Spire. What did it want to know about the Spire? Apa yang ingin dia tahu tentang Spire? Lokasi tepatnya, geografinya, siapa yang menguasai daratan. Sementara Hades mengungkap, okay, banyak teknologi kuno yang diungkap sama dia. Okay. Cukup untuk mempersenjatai tentara kecil ya. Tidak peduli, I was learning. Aku belajar terlalu banyak fisika, kalkulus. Kau tidak akan menyadarinya. Kenapa dan Shadow Karja? Kenapa mereka bisa ikut campur? Perang saudara Karja jadi perhatian juga ya. Sebuah kesempatan. Itu satu-satunya bagimu nih. Desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. Okay, jadi gampang dimanipulasi gara-gara agama mereka. Dibuat si Hades sebagai mitologinya ya. Jadi ya, itu merupakan sebuah kesempatan. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helios was there as well. And so the eclipse was born. Jadi eclipse langsung terlahir di sana. Oh, si Helios yang itu deh, yang pemimpin itunya, lupa gua. Neither of you cared about, but Hades didn't tapi Hades tidak peduli dengan Meridian dan bahkan kau. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Nah, apa lagi yang kurang? Lagi pula, aku terlalu sibuk. The cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge. I suppose with the alternative, I include of my own design. What is the ability for you to spy on? Kemampuanmu untuk memantau mereka, mata-matanya. Iya, backdoornya yang gininya lah, secret access-nya. Tapi kenapa kau mengkhianati mereka? Sebenarnya, first time I saw the eclipse raise an ancient war robot. With my technology. Aku mempertanyai Hades tentang apa tujuannya. A little light, indeed. I already outlived my usefulness. When I completed work, jika aku menyelesaikan tentang fokus jaringan itu, the next moment, tapi momen berikutnya, aku mendengar perintah untuk pembunuhanku. Jika kau tak suka, kan ku buat kamu suka. So when did I come into this? Our path together. When Olin stumbled on. Ketika Olin system threat detected. System threat terdeteksi ya. Itu menjadi perhatianku. Tapi perintah membunuh terhadap Nora, wanita Nora. Kenapa Hades repot-repot akan hal itu? And bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helios moved quickly. Helios bergerak dengan cepat. Aku pikir kau sudah mati. Tapi aku mendeteksi fokusmu di dalam gunung Nora. Oh, jadi sejak pertama berarti si Silas ini Silence gini si Elo ya? I could finally discover the secrets of the earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. Dia memastikan kesuksesannya si Eloy. Sisanya is history. Is there nothing you won't do for knowledge? You've done what you could to make up for your mistake. Is there nothing you won't
Okay, which one should I take? Is there? I think this one. You've done terrible things, Silence. Kau sudah melakukan banyak hal yang buruk, Silence. But you've also done what you could to undo them. Tapi kau juga melakukan banyak hal yang untuk mengulang kini membatalkan itu. Tapi setidaknya kau sudah mencoba. Aku kan mau melakukan itu semua. Basically hal yang sama. Benarkah? Sangat banyak untuk belajar dari kesalahan. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Dari keluar dari sini semua sisanya darimu. Fit the master override to it and you have a means of injection. Okay. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it. Exactly. Tepat sekali. Oh, no problem. Oh. Silence. Silence. Where will you go? Kau akan pergi ke mana? Elsewhere. Entah ke mana lagi? Nah, di mana-mana. There's so much more to discover. Masih banyak hal yang harus diketahui sebelum dunianya hancur dan semua ini akan aku tinggalkan padamu tentu saja. Tapi sebenarnya ini memang semua milikmu pada awalnya. Aku hanya hampir numpang lewat. Oke. Duh, jadi enggak sabar keluar Horizon keduanya dah yang ada berenang-berenang dalam air sama robot-robot baru. Ini tombaknya itu ya. Sekarang kita mau ngebuat tombak yang ada Master Override-nya. Oke. Kelihatannya cuma ngikat doang tapi kok keren banget jadinya. Waduh. Okay, it's all fucking GG. Okay, kita dapat skill 3. Yeah, machine repair. Hiyah. Okay, tinggal 2 ini doang sih yang belum. Lemah banget speed damage-nya. 38 tier, 14, aduh. Ada lagi kah yang warna hijau? Hijau, hijau, oke, gak ada. Oke, kayaknya udah hampir clear sini. The looming shadow, Guard the Palace of the Sun, ah. Kita disuruh kemana? Tut, ke kerajaan ini ya? Oh iya benar, ke kerajaannya. I have to tell Avad that the eclipse are ready to strike. Kita harus memberitahu siapa kalau si eclipse bersiap-siap mau menyerang ya. Lah, gua cara turunnya gimana? Oh, ini ada tangga. Kirain gak ada jalan turun. Oke, kita bisa nge-revel down. Oke, sebenarnya kita bisa sih naik lagi, tapi ini tembusannya di mana dah? Coba dulu gua nyari vintage-nya, mumpung ada di sini dah, baru kita travel buat apa namanya? Quest. Bukan yang side ini loh. Buat ngambil ancient armor-nya. Wow, tinggi banget. Keluar dong, keluar dong.
Bagus. Wait, mesti manjat ke sana ya berarti ya. Robo sajalah. Hai Bli, halo juga Rip. Apa kabs? Apa kabs? Waduh. Tinggi juga. Halo, halo juga Asri. Ini kok barengan langsung munculnya berdua ya? Ini kemana dah? Anjir, muter-muter banget jalannya. Hup. Oke. Okay. Can't kill anymore. Oke, okay, ini apa nih? Apocalypse Shit Storm Tour Day 10. Aha. So here's where I learned how the world. Baru aja aku tinggal post class royal akhirnya dah like and rise area 13. Looks like there's a lot of construction. Masih main CR, bro. Udah kan? Intinya udah. Sekarang kita tinggal masukin ini. Guanya mana itu? Oke, fast travel dong. Op, bye, aku pamit dulu ya. Besok jam 2.15 live enggak? Kalau besok sih pasti live, ngelanjutin Spider-Man-nya lagi. Dan semoga besok grafiknya udah beda lagi ya, sama ini lebih, maksudnya lebih baik lah. Soalnya ini kan pakai remote play dan besok gua pakai EaseCap. Kalau nggak salah sih hari ini bakalan datang EaseCap-nya. Semoga saja. Aku main yang cheat bang. Jamil siapa sih? Pakai ngemod lu, ngemod Clash Royale. Wah curang lu, mainnya ngecheat lu. Oh oke, okay. Oh lah, oh oke, okay. Oh gimana? Lu bilangnya di sini sama aja lo ngumbar ke semuanya bro, semuanya lu kasih tahu. Oke, itu dia. Oh, di atas sana dong. Oke, dan semuanya udah kita dapetin. Jadi oke, kayaknya gue bakalan mancing deh ntar. Mancing apa namanya? Nyari ikan deh. Nembakin ikan biar bisa nge-crafting yang lain-lain. XY mana? Oh, udah pergi sih. Udah kabur dia, kabur. Oke, sekarang tinggal pasang power cell-nya biar ngedapetin gini ya. Gininya lagi kepaksa keluar. Apa namanya? Biar ngedapetin ancient armor-nya. Oke, aduh, ngeri banget ancient armor. Aduh. Mana sih? Jalan buat masangnya? Loh? Loh? Mau jalan masuknya? Cara gue masuk gimana, Bambang? Apa? Oh, ini kan di pintunya udah kebuka ya, bego, bego. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism. Yep, I know. Oke, boom. Power cell 1. Power cell 1 dan one more. Ih, pandesah mana tuh? Oke, 90. Now to get the dials in position. There must be some kind of code.
these numbers. They must be related to segments of a circle. Oke, ada 90, 270. Harus diputar segitu ya? Waduh. Oke, ini 90. 180. 270. Oke, gitu maksudnya kan? Oke, berarti benar 360 pas apa perlu gua puter ya? Ya, ngapain gua puter lagi, bangke? Kayaknya enggak sih. 360 berarti pas. Berarti yang kedua ini posisinya di sini. Enam tiga puluh berarti oke, ini 450 54 anjir, ini matematika gua gini banget. Pusing banget mikirnya. Oke, coba kita lihat dengan material dari armor ini. Udah gitu aja. Bener dah itu. Udah itu doang. Oke, udah dapat gininya gua, action armornya. Itu terlalu selfish by a leader. Itu an order leader. Project dynamics adversary for shield. Take time to recharge when deflate. Wow. Think my job is done here. Looming shadow. Langsung gun. Oke, 790 darahnya tinggal up satu lagi, langsung 800 dah. Oke, hoop. Oke, dan kita tidak akan perlu lagi ngelakuin beginian. Alright, I'm out from here. I'm get out from here. Oke, ini udah habis. Moon Shadow side udah clear. Eren, aduh ini juga ada satu lupa gua. Oke, gua lagi ada di ambilin aja deh. Nyari ikan dulu bentar. Panah ini kan. Babi semua, nggak ada rakun apa ya? Oke, kita panen ikan.
Oh, sip-sip aneh, Yos. Oke, okay, tanggal. Iya dong, tentu saja. Kita kan udah level 59 nih. Ya, meleset. Ada aja ikan nih. Mana lagi ada ikan? Banyak ikannya. Mantap, mantap, mantap. Panen ikan. Meleset. Oke, kayaknya udah segitu udah cukup. Ya, agak dapat. Yang disuruh nyari tulang ikan apa ininya ya? Malah yang gua butuhin nggak ada tempatnya. Shatter Heart. Oke, apa aja yang sama-sama nih? Thunder. Oke, kalau ini Scraper. Lumayan banyak kita punya. Asal jangan aja ada yang sama, charger langsung Broadhand, Shawl Worker, Grazer Lens, sama Turkey. Kita butuhnya tulangnya di Search Glass. Oh, dari manusianya kita ngambil. Kulit babi nggak usah, Watcher Lens banyak kan. Eco Shell, kayaknya nggak usah terlalu banyak deh. Nopita cuit, sini nak ngengken ya. Nak ngorde, weng. Pemit, anis, sparkles. Oke, kita buang aja satu. Boom. Nah, kurang. Aduh, malah isinya daging doang. Oh, come on. Itu kayak daging gua udah kebanyakan punyanya. Oke, kayaknya ikan yang gua panah itu doang. Yang isinya bagus. Itu padahal ada ikan loh.
Lah, kok kena? Nah. Crafting, apa yang bisa kita buat? Oke, itu udah max. Ya, kita ngebutin kulit turki. Oke, itu udah max. Kalau ini ngebutuhin rakun skin. Ini fox. Oh, fox udah kita punya turkinya. Oke, masih ada yang ngebutuhin ikan ya. Udah semua kan? Oh, udah clear. Masa kagak? Oh, itu dia rakun. Kita mau berburu dulu biar craftingnya lengkap. Ya. Raccoon, where the hell are you? Aduh, the babi doang lagi satu. Scraper. Raccoon juga. Ini turki. Oh, masih kurang ya? Kulit ikan. Kira udah semuanya. Nggak bakalan isi kulit ikan itu mah. Oke, itu ikan satu. Ini ada ikan. Sama satu lagi, boom. Ya, meleset. Oke, good kena. Ada yang warna hijau ya? Halo, ini ada. Semoga kulitnya bukan tulang. Gimana ceritanya? Gua mana ikan? Ada yang aduh, malah tulangnya. Lumayan sih vitaminnya. Nah, kalau ini apa isinya nih? Gitu dong. Kan mancap. Tinggal nyari tulang rakun doang. Rakun sama turki. Banyak banget marluin gini. Bahkan tikus juga. Holy moly. Wait, rakunnya side nangkap rakun di mana? Nulis apaan dah? Oke, tunggu sebentar. Gua mau nyari rakun dulu. Ah, Mother's Heart, Mother Watch. Ah,
Di mana tuh? Di sini ya. Oke, ada kuda. Ya. Dan di sini. Oke, langsung aja. Fast travel sini. Biar langsung tembus. Udah nggak nyadar aja udah 2,5 jam gue live stream ya. Kok gak agak ke Russia. Ya jatuh. Keren suara napaan. Lumayan ngeri juga. Voucher, gua perlunya binatang hidup, woi. Usah, gue lagi perlu rakun. Katanya di sini yang banyak rakunnya. Mana bohong banget bangke. Adanya mah robot-robot doang. Kebiasaan, nggak pernah peduli sama binatang, giliran sekarang yang dicarinya nyusahin bener. Kalau beli di merchant kagak ada yang jual. Iya, yuk yuk yuk, squeeze squeeze squeeze. Kali aja ada dagang yang jual. Resource, aduh, resource-nya cuma begituan doang. Masih bangke. Enggak dah. Nanti mungkin gue bakal akhirin aja deh live streamnya sampai ke segini aja dulu. Kita lanjutin besok. Baru lanjutin Peter Parker sebagai Spider-Man-nya. Kalau salah sih besok udah mau ngelawan si Martin Lee deh. Atau ke Rev-nya mungkin gue lupa. Atau Tombstone lupa. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari tadi. Dan ya jangan lupa juga untuk subscribe. Klik tombol subscribe di bawah. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak pernah ketinggalan saat gue up video baru ataupun saat gue live stream. Dan gue bakal ngumumin untuk beberapa hari ke depan gue gak bakalan upload video dulu. Soalnya lighting gue lagi bermasalah. Dan lihat muka gue agak gelap sekarang. Jadi kalau gak pakai lighting, recordnya agak gak memuaskan lah hasilnya. Tapi kalau buat live stream, apa-apalah. Jadi sampai jumpa buat besok di live stream besok. Dan bye.